Pada video kali ini saya akan mencoba melakukan setupnya hanya setup saja sih nanti saya akan lanjutkan dengan gameplaynya di video selanjutnya. Jadi kita akan melakukan setup uh, game Lord of the Ring Journey in the Middle Earth. Middle Earth ya uh, ini sangat gamenya sangat keren sekali terutama kalau anda suka ini ya suka banget dengan uh, novelnya Lord of the Ring atau filmnya juga Lord of the Ring. Nah Uh, ini adalah salah satu board game yang butuh app ya. jadi yang ada sekarang adalah app nya lord of the ring journey in the middle oke okay, kita akan coba bermain langsung nah uh, tentu saja anda perlu board game fisiknya. tapi untunglah sih ada ini ya tabletop simulator dimana kita bisa memainkan lord of the ring ini tanpa perlu board game fisiknya. oke okay. jadi uh, kita akan new game lord of the ring saya akan load Uh, ke layar gameplaynya seperti apa sih Journey in the Middle Earth ini ya anda akan menggerakkan atau berperan sebagai karakter-karakter yang sering anda jumpai di Lord of the Ring franchise macam seperti Legolas, Gimli, Aragorn, ya, Eleanor, dan seterusnya nah, kemudian um, game ini sangat naratif banget artinya uh, ada campaign-nya dan anda harus membaca ceritanya yang mengikuti ceritanya Ya, seolah-olah kayak Anda bermain rule-playing game seperti itu. Ini memang basically ini adalah role playing game. Nah, oke. Okay. Ini, teman-teman, adalah tampilan Tabletop Simulator, ya. Tabletop Simulator ini berbeda dengan uh, digital board game yang ada, ya. Kalau digital board game semuanya ready, gameplay-nya di-script, gitu, ya. Kalau Tabletop Simulator ini kebanyakan kayak kita seolah-olah bermain board game secara fisik. Jadi, everything must be done manually, ya, termasuk setting up, nge-draw kartu, ngerol dadu, semuanya dilakukan manual. Tapi yang yang keren di sini adalah um, apa namanya ini ya item-itemnya bener-bener kayak seolah-olah kita bermain game secara fisik. Right. Nah ini uh, sudah terload dengan sempurna. Sekarang kita balik ke app. Ya, oke saya akan hidupin ambience. soundnya voice yang saya hidupin. Oke, new game. kita langsung aja nyoba. Select campaign, bones of honor. Oke, okay, ini ada beberapa campaign yang bisa kita mainkan. Saya pilih yang bones of honor. Ini adalah difficulty-nya. Saya nggak berani pilih hard. Ya, normal aja, tapi juga nggak yang easy. Ini yang easy. Kita pilih normal. Select save slot. Ada beberapa save slot. Saya pilih yang baru. Oke. Okay. Um, kemudian kita pilih karakter. Ya, karakter favorit kita adalah gimli dan Legolas anda bisa bermain hingga lima orang, tapi karena saya solo, ya agak susah mengontrol banyak karakter. Sekaligus jadi saya akan mencoba bermain dengan dua karakter. Dan ini memang menurut rulebooknya harusnya kalau main solo harus tetap mengendalikan dua karakter. Select starting item untuk Gimli dan Legolas, ya, Ringmail, Battle Axe, Clock, dan bow Ini starting itemnya. Nah, gimana caranya men-setup di uh, tabletop simulator? Oke, okay, um, sebelum saya setup, saya perlu bukunya ya bukunya ini saya siapin dulu kadang kala saya perlu ini ya nah saya siapin bukunya kemudian eh, ambil kartu Gimli nya taruh sini ya ini kartu Gimli ya kartu karakter kartunya jadi ada Might Wisdom Agility Spirit and Wit ini angka-angka ini dipakai untuk testing ya misalkan dia Gimli nya harus ngetes Might maka dia harus ngedraw sejumlah angka itu 4 berarti ngedrop 4 kartu dan kalau sukses berarti tesnya berhasil ya sesimpel so, seperti itu game ini dashless tidak pakai dadu dan uh, banyak sekali kartunya oke okay? nah itu ada fear and damage ya fear and damage ini uh, kayak nyawanya Gimli ya dan yang kanan atasnya adalah inspirations ya maksimum 3 kalau nggak salah itu ada maksimumnya jadi nggak bisa banyak-banyak ya after performing performing Uh, ada ini tipu. <laughs> Atau performing an attack tes, you may place one card from the test on top of your deck. Ini sangat berguna sekali, oke? Okay? Tapi uh, saya tidak membahas dalam-dalam di sini, teman-teman, karena fokus saya di video ini hanyalah untuk uh, apa namanya setup ya. Legolas saya ambil, oke, okay, saya pasang di sini. Anda lihat ya, benar-benar kayak apa namanya bermain games uh, apa secara fisik. Nah, kita ambil miniatur Gimli taruh di sini ya. kemudian kita ambil miniatur Legolas taruh di sini miniaturnya cukup keren teman-teman tuh it's ya oke okay. oke okay. oke okay. cool kemudian um, skill deck defaultnya untuk Gimli ini ya skill deck default kemudian ada skill deck default untuk Legolas saya taruh di skill deck saja nah Kemudian uh, untuk apa namanya default armor ya uh, kita search armornya apa tadi itu? clock 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 ya ini untuk legolas sama satunya apa ya tadi ya chain sorry saya lupa ringmail. Yeah. ring mail ya ring ring mail right ring mail dan uh, ini oke okay, flip flip Oke, okay. uh, before you suffer fear or Jakarta artinya damage or kayak hantu itu, monster itu, teror itu namanya fear. You may spend one inspiration to prevent, jadi untuk mencegah kena damage intinya. Keren, ini punyanya Legolas, saya taruh di armor. Dan yang Gimli, ini basically hanya decrease your, apa itu ya, logo apa itu? Itu logo agility, decrease your agility by one, ini permanen nih buruk sekali ya. Jadi adanya ringmail ini sebenarnya malah meredus agility-nya Jim like, Jimli uh, yang aslinya dua jadi satu. Tapi good thingsnya adalah kalau kita ngetes yang lain ada 3 icon itu apa itu wisdom, uh, spirit, and wit maka kita bol boleh menggantinya dengan test might ya nih. Uh, walaupun agility-nya rendah tapi good thing-nya about kita bisa gantikan dengan might test yang 4. Ya, di perkasa di matnya. Kalau Legolas tentu saja agility-nya yang tinggi ya. Oke, okay. sudah. Kemudian uh, weapon-nya nih. Weaponnya adalah Battle Axe dan Great Bow. Oke, okay, kita search di sini. Search, search, search. Battle Axe. Battle Axe, and then searching for a Great a bow, right? Great bow, right? Oke, kita akan pasang grid bow-nya, senjatanya si Legolas di sini, di item 1. By the way, setiap karakter punya dua hand, uh, sorry, dua slot weapon ya. Battle X ini satu sukses, dua hit, Thunder, Thunder saya lupa apa itu, nanti saya lihat ya. Enam hits ya, du, kalau dua sukses. Lumayan, ya lumayan tak ada, tapi nggak ada ininya, nggak ada efeknya. Ya, lumayan lah. Oke, baik. Uh, sudah. Balik ke app. Kita select party name. Group name. Gimblas. Gimblas 2.0. Karena sebelumnya saya sudah punya Gimblas juga. Gimli and Legolas. Jadi. Uh, saya kasih 2 deten. <laughs> Begin. Alright. Ya intinya kita. Uh, kita dihadapin dengan suatu misteri ya, misteri ya, the dark force gitu ya. Oke. Okay. Campaign base, dan ada skenario 1, skenario 2 dan seterusnya dan skenario pertama adalah a shadow in area door, the death of the madman house is at the top of the shire For seldom do the Sire play a role in the larger world, and so this even seems small and small as small bit, but one small fellowship has gathered together to seek out this bright and ya. Intinya kita mencari keberadaan bandit di wilayah ini. Nah, yang seru dari game ini adalah setiap karakter bisa punya roles ya, Burglar Captain, Guardian Hunter, Musician Pathfinder, dan setiap skenario kita bisa pilih different roles ya. Jadi nggak mesti harus jadi Captain, Burglar, dan seterusnya. Nah, um, apa menurut rulebook? Mari kita lihat rulebooknya, teman-teman. Di rulebook ini, oke, okay, let's zoom in. right. Nah, kalau bingung milih rule, uh, rulebooknya ngasih rekomendasi nih. Kalau kamu pengen, pengen pakai Gimli, baiknya pakai Guardian ya. Legolas baiknya pakai Hunter. Game lead, uh, guardian itu apa sih? Protects others and has strong defense, alright. Uh, hunter attacks for heavy damage, alright. Kita ikuti anjuran ya. Jadi Gimli kita jadikan Guardian, si Legolas kita jadikan Hunter, right? Nah, setupnya apa nih? Tampaknya uh, apa kalau kita pilih apa namanya Hunter dan apa namanya uh, dan Guardian? Ini ada kartu-kartu rule ya. Ada Captain, ada Guardian. Nah, kita secara uh, di awal-awal ini kita hanya perlu tiga kartu ya Guardian 1, Guardian 2, Guardian 3 kita ambil 1, 2, 3 Kemudian untuk yang Hunter kita juga butuh 3 aja 1, 2, 3 Right Nah ini kita Oh ya yeah, masing-masing Hampir lupa saya Masing-masing karakter harus punya weakness card Weakness card tuh kayak apa sih? Ini Lazy, pemalas nggak ada uh, semua weakness card tuh sama kok ya, nggak mesti apa namanya, nggak uh, ada efeknya walaupun uncertain lead dan seterusnya semuanya sama-sama-sama jeleknya. Oke, okay, jadi nggak ada dampak atau efek tambahan untuk yang berbeda untuk masing-masing uh, weakness card. Oke, okay, so ini punyanya sorry, nanti guardian kan. Oke, okay. kalau guardian itu punyanya gimli, right? Cemplungin ke dalam skill decknya gimli sedangkan ini hunter punyanya legolas split alright saya cemplungin ke dalam decknya legolas nah selanjutnya kita shuffle tekan R tekan R untuk shuffle tekan R tekan R untuk shuffle oke okay. nah sekarang kita balik ke app embark nah jadi um, untuk pertama kali yang dilakukan setelah setup adalah ini ya setup per karakternya kita men setup petanya somewhere amid this maze of dark tickets and steep gu gullies the band of thieves now hide yes malingnya sembunyi banditnya sembunyi your direction is informed by a set of track kita tahu ada jejaknya dari dua hari yang lalu and you can only guess the location of the thieves lair dan kita nggak benar-benar tahu precise di mana lokasinya hanya nembak-nembak aja oke okay continue. Nah, ini kita nge-build petanya nih ya. Play style 302AS indicated. Oke, okay, let's do that. Jadi ini ada petanya, klik kanan search 302A. Ada banyak ya board petanya. Jadi kalau di apa? di drag satu-satu kelamaan, teman-teman ya. Jadi kita cari di 302A, ini dia. Drag and drop ke, ke layar. Nah, oke, okay. oke okay, teman-teman ini masih loading ya. Kita tunggu sejenak. Oh, sorry, sepertinya saya melewatkan sesuatu teman-teman ya. Jadi, um, nah ini loh. Prepare all card and create skill decks. it zero finds the starting skill card of the roles. The starting skill card has the number one. Jadi ini kayak, oh maaf, bukan karakternya, maaf maaf. Tapi uh, nya oh, sorry sorry bukan karakternya nope not this one ini harus balik ya kita search lagi untuk eh uh, hunter one ya hunter one itu warna hijau eh uh, sorry nah ini dia hunter one oke kita readykan di sini prepare skill ops ya hunter one ready ready uh, prepare skill kalau terflip begini artinya siap dipakai ya. After you prepare the skill, gain one inspirations. After you prepare the skill, gain one inspiration. At the end of your turn, you may discard the skill to gain one inspiration or scot one. Wow, apakah setupnya ter termasuk prepare? Ya, termasuk ya, teman-teman. Jadi langsung gue dapat yang namanya inspirations. Ini loh, inspiration token. Kita drag ke sini. Yap. Oke, okay. nah keren ini ini sangat keren sekali. Inspiration itu uh, macam-macam fungsinya, ya. Nanti, uh, sambil jalan, sambil bermain, kita akan baca. Kita akan amati, ya. Ini gimli one, where is the... eh, uh, what is called guardian one. Nah, ini dia guardian one. Kita redikan kartu ini di sini. F. Oh ya, jangan lupa di shuffle, shuffle, shuffle. Yang likornya juga shuffle, 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 shuffle. Oke. Okay. Uh, you cannot pass um, You can use guard for nearby heroes In addition to heroes in your space Guard 3 discard to prevent 3 damage For a hero in your space Prevent 3 damage ha, Ya lumayan Memang tugasnya gini adalah proteksi Dirinya dan temannya Oke okay, saya rasa oke okay, teman-teman Nah ini petanya udah ke teman-teman ya Dan kita perlu nyusun seperti ini Di 2 nya di bawah um, putar 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 ya seperti ini wait saya samain aja nah gini 302A as indicated continue if you cannot locate and enter the hideout by dark the trail may be all together lost plus hero as indicated it's hero scots too jadi kita taruh hero nya di sini teman-teman ya right yang, yang kita lakukan adalah men-drag oh, sorry sorry karak miniaturnya Kimli. Ini petanya kayak gini, bagus ya, artnya ya. Ada pohonnya, ada hutannya lah, ada jalannya dan seterusnya. Ini karakter kita Kimli jadi di sini dan uh, ini miniatur Legolas kita. Kalau kalian susah ya, susah bedain miniaturnya sebenarnya di sini ada alternatifnya jadi kalau nggak mau pakai miniatur bisa pakai standy card seperti ini ya oke okay. sudah lalu gimana scott 2 scott 2 itu apa scott 2 artinya kita draw dari skill deck card ini lalu kita pilih salah satu gak milih apa-apa ya, sih kita diberi opsional opsi untuk memilih skill card mana yang mau diredikan gitu ya Oke, okay, tapi sebelum saya melakukan itu, saya mau cek dulu ability ability masing-masing. Nggak ada, ini nggak ada, kan? Oke, okay. kita akan draw dua kartu. Flip, flip. Again, chip 8, before another hero test, you may discard a skill for that hero to reveal two additional card. If they are a dwarf, dwarf, you may score one. Oke. Okay. Ready defense, nah ini ya, kalian lihat di atas, ujung kiri atas kartu itu ada logo Matahari. Itu mengindikasikan kartu sukses. Jadi kalau tes keluar, kartu yang ada logonya ini berarti tes kalian sukses. Ya, seperti itu. Jadi, ya, seperti itu ya. Nah, ini, uh, uh, ready defense ini di bawah itu adalah ability. Kalau kita prepare kartu ini ke prepare skills. Tapi begitu kita prepare begini, logo ini enggak ada efeknya apapun. Oke. Okay. Ini hanya login logo hanya berefek kalau dia ada di dalam skill tag secara tertutup. Kalau sudah di prepare gini, ini udah enggak ada efeknya. Oke, okay. when you test the nakeder bla 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 guard Oke. Okay. Uh, saya sudah punya guard jadi saya rasa tidak butuh ini saat ini. Saya lebih butuh suksesnya. Sehingga saya enggak Uh, mau prepare. Kalau yang ini perlu di-prepare, Nerdy, you may discard this skill for that hero to refill to additionals. lah kita prepare. Before Nerdy, you, you may discard this skill. tapi enggak untuk dirinya ya. You may discard this skill for that hero to refill to additional card. If they are a uh, dwarf, you may score one. Masalahnya Legolas ini bukan Dwarf ya, tapi F. Ya, oke okay deh. Ya sudah, ini nggak terlalu benefit banget sih untuk uh, si Gamelay. Ya sudah lah. Oke, okay, saya ridikan. Nah, yang, yang ini karena saya butuh suksesnya. Flip, taruh di atas. That's it. Jadi, jaminan mutu, kartu pertama yang saya buka, sukses. Lanjut ke Legolas. After you prepare again, one inspiration at the end of your turn. Oke, okay. gak terlalu, gak terlalu. Once per during your turn, you may spend one inspiration. Oke, okay. kita draw dua kartu. Load up, load up. Nih, clever bit ini adalah kartu basic ya. Setiap karakter itu punya kartu basic 1 sampai 5, kalau nggak salah. Itu sama semua. Ya, when you test with, you may discard this skill to add one Sukses, ya, yeah, one sukses Kalau Anda lihat di kiri atas, itu bukan logo sukses, tapi inspirations. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kalau ada kalau kita atas muncul logo itu, kita bisa konversi logo itu menjadi sukses dengan cara membuang inspiration token ini. Nah, ini salah satu kegunaannya: inspiration token. Undying might, ini basic juga. When you test might, you may discover skill to add one success. Oke, okay, kita lihat uh, antara might sama with gede mana ya. Yeah. Kayaknya saya akan uh, pakai yang might karena might saya sangat rendah dan jaga-jaga. Kalau saya kena test uh, might. bagaimana dengan ini? Uh, inspiration token sangat berharga sekali. Saya rasa saya akan... Uh, Oke, okay, saya akan... Uh, saya akan taruh di bottom, ya. Teman-teman, Anda boleh menaruh kartu yang tidak dipakai ini di atas atau di bawah. Jadi, saya taruh di bawah. Deh. Hap, taruh di sini. Ambil semua. Balikan. Beres. Oke, okay, sudah. Scott duanya selesai. Lanjut ya. A rucksack made of rope canvas has been abandoned here. Place a search token. Kita taruh search token di sana. Search token. Search token. Search token. Search token nah ini dia kita taruh di sini token Alright oke okay. Gak nggak bisa diatur ya ya sudahlah sini aja oke okay. continue a row of old stones stands nearby obscured by moss and vines place a source token as indicated nah ini hoki ya uh, ada di area kita jadi nggak perlu jauh-jauh gitu ya kita bisa search something in here. Let's take a look. Oke, okay. nah ini di wilayah kita sendiri ada search token, jadi nggak terlalu memakan waktu untuk uh, action kita. Continue, place tile 100A as indicated. Ini tile, one, uh, tile 100A, kita search di sini. Search, kita masukkan sini, teman-teman. Nah, tunggu loadingnya selesai. Oke, loadingnya selesai. Gimana ngaruhnya? E, logonya di sana. Oke deh. Jadi ini kalau anda mati ini dibalik dulu ya. Cekrek, cekrek, cekrek. Nah, kita tancapin di sini. Snapping ya. Good thingsnya di tabletop simulator ini ada fitur snapping yang sangat membantu kita untuk board yang enggak persegi, board yang menggunakan hexagonal ini. In the distance, a group of ragtag individual close the doors of a stone tomb. Ada kuburan di sini. Could this be your query? The tips you are looking for? Place a person token as indicated. Ada orangnya di sana. Mungkin kita bisa ajak ngobrol. Oh atau Mungkin itu banditnya. Kita nggak tahu. Sebelum kita ke sana dan uh, menghadapinya in person. Oke, okay, saya taruh di sini. All right. Continue. Place tile 204A as indicated. So uh, 204A search track. Oh iya yeah, ya, yeah. ini ada kuburannya loh teman-teman. Bener-bener -teman. <laughs> temanya dapat nih game ini. Oke, okay, ini 204 kah? Ya betul. Naruhnya gimana? Ini tulisannya di sana. Oke. Okay. Kita zoom in sedikit. Kita rutet teman-teman. Kita taruhnya gimana gini ya. Klik. Betul? Betul. Oke. Okay. Continue. 200A. Oke. Okay. 200A. Kita search lagi. Tile 200A search. Oke. Okay. Kita tunggu. Loadingnya sampai selesai. Ya. Yeah. Sudah load Oke, okay, naruhnya tadi gimana? Oke, okay. nggak okay, perlu di rotate. Ceklek, continue. Ya, yeah, place exploration token, exploration token. Uh, taruh di sini, ceklek, dan taruh di sini. Teman-teman, apa itu exploration token? Exploration token ini adalah hadiah kalau kita Uh, hingga ke area ini kita langsung dapat exploration token Kalau nggak salah ditukerin sama inspiration token Kalau nggak salah ya yes, semoga saya benar Oke okay, jadi game ini mereward anda untuk traveling Adventuring untuk menjelajah tempat-tempat yang belum terexplore Pausing to tighten your boots and adjust the weight of your gear You take a breath before continuing on Oke okay, kita menghadapi tes pertama kita It's hero test Apa itu logo apa itu saya nggak dapat logonya yang sukses yang berhasil akan mendapatkan satu inspirations. Oke, okay. nah, Anda akan lihat cara kerja tes. Di sini Anda lihat ya, kita harus men -tes spirit. No problem for Kim dia dapat 4 tapi boros-boros kartu yang dibuka ya. Spirit 4 artinya saya akan buka 4 kalau ada logo sukses. Ingat ya, Gimli tadi kita taruh sukses di sini. Bagian ya, ini sudah sukses tapi nggak boleh tetap harus harus buka empat kartu, teman-teman. Ya, ya Oke. Okay. Untungnya nggak ada sukses lain, jadi cuma satu sukses sini, maka tes kita sukses. Ups. Oke. Okay. Ini saya blok dulu semua, grupkan jadi satu, buang ke discard, ya. Sukses dapat satu inspiration. Oke, okay. bagaimana nasibnya Legolas? udah lihat um, kita tes spirit ini kartunya ada yang untuk bantu kita tes spirit enggak? Enggak ada satupun. Oke, okay. spiritnya cuma dua. Ah, good luck ya legolas. Artinya kita cuma draw dua kartu. Apakah ada? Oh, holy moly lucknya legolas gede itu ada sukses ya. Ini enggak sukses. Ini hanya ini inspiration. Jadi kita nggak perlu buang token yang ini. Oke, okay, kita masukkan ke skill deck card. Lalu kita dapat inspiration. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay, sudah sukses. Semua hero saya sukses. Objektif updated. Confront the thieves. Ya seperti itu. Action phase-nya, kita langsung action phase. Nah, teman-teman, saya akan stop sampai sini. Jadi game ini. Um, setiap kali kita bermain, maka petanya akan berbeda, ya, itu good thing -nya. Jadi replayability-nya sangat gede sekali. Jadi, uh, kita susun petanya berbeda, posisinya berbeda, dan uh, penempatan item-itemnya juga berbeda, oke? Okay? Nah, saya stop sampai di sini dulu, ya, teman-teman. Nanti uh, saya akan lanjutkan di video selanjutnya untuk gameplay part 1, ya. Jadi, setupnya selesai, tinggal kita mainkan.